Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang kawula hormati, saderengipun ijab kabul kalampahan, monggo kita sareng-sareng maos umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini akan melaksanakan akad nikah antara Rama Agustian dengan Rindah Julius Buana Saktono. Pada akad nikah ini dengan memakai wali hakim, karena tidak ada wali nasab yang berhak menikahkan Rindah Julius Buana. Adapun saksi, satu Bapak Doni Susanto, saksi kedua Pak Eko Puh Handoyo Putra. Calon suami, Mas Rama akan memberikan mas kawin yang berupa seperangkat alat sholat serta emas batangan 11 gram dan emas perhiasan 8 gram serta 1 unit Vespa S. Monggo, ini secara simbolis panjenengan serahkan barang-barang yang menjadi mas kawin tadi. Tolong dibantu teman-teman, mana? Penyerahan mas kawin atau mahar sudah dilaksanakan. Selanjutnya proses akad nikah akan kami lakukan. Tapi sebelumnya Mbak Rindah, menyerahkan saya menjadi wali hakim. Tirukan saya ya, Pak Naib. Tirukan saya. Tolong, Bapak menjadi wali hakim saya. Dalam pernikahan ini. Dengan Rama Agustian. Bin Muhtar Jamal. Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan emas batangan 11 gram, dan emas batangan 11 gram, serta perhiasan emas 8 gram, serta perhiasan emas 8 gram, dan satu unit Vespa S. Dan satu unit Vespa S. Sudah saya terima. Dipakai aja langsung. Rama, jadi saya menjadi wali hakim pada pernikahan Rindah Julius Buana Saktono dengan Anda. Kobulnya sudah bisa ya? Terimanya coba, saya terima. Saya terima nikahnya Rindah Julius Buana Saktono binti Pancar Lukas Saktono dengan mas kawin seperang. Nih, bangkat apa? Tersebut aja. Saya terima nikahnya Rindah Julius Buana Saktono dengan wali hakim. Dengan mas kawin tersebut tunai. Ya, coba. Saya terima nikahnya Rindah Julius Buana Saktono dengan wali hakim dengan mas kawin tersebut tunai. Enggak usah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ijab kabul prosesinya akan kami lakukan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina
may yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihil karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mari bersama-sama baca istighfar dan syahadat. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Uzawi juga ma'amarallahu ta'ala bi min imsakim bi ma'ruf au tasrihim bi ihsan. Saudara Rama Agustian, saya nikahkan Rinda Julias Buana Saktono dengan mangke wali hakim dengan Anda, dengan mas kawin seperangkat alat sholat serta emas batangan 11 gram dan perhiasan emas 8 gram serta 1 unit Vespa S tunai. Saya terima nikahnya Rinda Julias Buana Saktono dengan wali hakim dengan mas kawin tersebut tunai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu li wa laka baraka 'alaika wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ila ma yuqarribuna ila hubbik. Waj'alhu baka habba ilaina min amwalina wa ahlina ma imbarik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara Rama Agustian dan Mbak Rindah Julias Buana Saktono, Anda berdua sekarang sudah sah menjadi suami istri sesuai dengan rukun dan syarat nikah dan juga dicatat di kantor urusan agama Kecamatan Sragen. Anda adalah pasangan pertama yang menikah di tahun baru ini dan Anda adalah yang pertama mendapatkan kartu nikah. Sebelumnya belum pernah ada di Sragen. Nah, sekarang ini Anda untuk yang pertama mendapatkannya kartu nikah. Ini ya seperti buku nikah tapi bentuk kad, cuma satu ya, cuma satu, siapa saja boleh ya. Tapi kalau untuk buku satu-satu, ada untuk laki-laki, untuk perempuan. Tadi kita sudah bersama-sama mendoakan Anda, silakan sekarang Anda berdoa untuk Anda sendiri, tirukan saya Mas Rama. Allahumma inni as'aluka khairoha wa khairah ma jabaltaha wa udhubika syarroha wa syarroma jabaltaha. Nah, ini doa terakhir yang Anda baca itu kira-kira maknanya begini. Ya Allah, aku mohon kebaikan istriku
dan kebaikan watak yang ada pada istriku. Kalau Mbak Rindah ya, yang ada pada suamiku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan istriku dan keburukan watak yang ada pada istriku atau yang ada pada suamiku. Baru saja akad nikah, Rasulullah mengajari Anda bahwa pasanganmu itu pasti punya kebaikan, punya watak baik. Watak baik itu yang menyenangkan hati. Mungkin dermawan, mungkin murah senyum, mungkin cantik, mungkin dan lain sebagainya, pokoknya yang menyenangkan. Tapi juga harus Anda sadari, pasanganmu itu pasti punya watak yang buruk, yang tidak menyenangkan hati. Mungkin judes, mungkin bakhil, mungkin ember, mungkin yang lain sebagainya, pokoknya yang tidak menyenangkan hati. Maka ketika ketemu watak yang tidak Anda senangi, Anda harus sadar diri, ya memang begitulah pasanganku. Ya, begitulah pasanganku, jangan dicari-cari yang sempurna, karena memang adanya dari Allah Subhanahu wa taala, begitulah adanya. Maka terima seutuhnya. Itulah cara merawat cinta kasih supaya tidak terjadi cerai-berai di dalam keluarga. Mungkin demikian, semoga cita-cita Anda untuk membangun keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala terwujud. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Hadir bersama D minor, satu buah lagu Permata.
mutiara sebersih salju. Bila ku usap rambutmu permata hatiku, setiap malam tiba sejak nyenyaklah tidurmu, ku belai wajahmu dengan penuh haru. Setiap malam tiba, engkau dalam pelukanku dengan rambut terurai. Ku rayu tidurmu, engkau tersenyum. Betapa cantik wajahmu permata hatiku. Bersih salju, bila ku usap rambutmu permata hatiku, setiap malam tiba sudah nyenyaklah tidurmu, ku belai wajahmu dengan penuh haru. Setiap malam tiba, engkau dalam pelukanku dengan urang, ku rayu dirimu di dalam tidurmu, engkau tersenyum. Betapa cantik wajahmu permata hatiku, betapa cantik wajahmu permata hatiku. Ketika itu
hujan itu. Terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Dengan mengusap titik air mata, kau disekat deritaku. Tersentuh hati dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Elok bagai rembulan, oh sayang, widuri, indah bagai lukisan, oh sayang, widuri, bukalah pintu hati untukku, widuri, ku akan menyayangi. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikkan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Widuri, elok bagai sano saya, widuri, bukalah pintu hati untukku, widuri, ku akan menyayangi. Elok bagai rembulan, oh sayang, widuri, indah bagai lukisan.
apakah menyayangi? Selamat datang kepada para tamu undangan yang terhormat, kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Acara utama masih akan dimulai beberapa saat lagi, tapi Anda dapat menyamankan duduk Anda terlebih dahulu karena di sini telah hadir D minor untuk menemani Anda semuanya. Pastinya bersama Mas Danar dan ada saya Noel dan rekan saya Rima. Kali ini kembali bersama rekan saya yang cantik cerita, menemani Anda dengan satu lagu persembahan bersama D minor. Selamat menikmati. Nanti bergabung bersama Mas Danar, monggo. Habis ini ya, oke. Look.
krimes telesono klambi iki jroning jodo ben ra kare nyekep janji ora lames gedhe ning gongku tresnani nganti kapan aku ora bakal lali ajeme gunung merapi borgo melu krungu suaramu ngomong ke opo ajeme acara ini masih akan dimeriahkan dengan beberapa lagu dari D minor. Sebelum kami lanjutkan, barangkali di antara para tamu ada yang ingin turut bernyanyi bersama kami di sini. Kami membuka kesempatan, monggo Bapak. Apabila berkenan untuk bergabung dan bernyanyi bersama kami, menyumbangkan suara emas Anda. Menunggu acara utama dimulai, D minor tetap menemani Anda dengan beberapa lagu bernuansa cinta pastinya untuk melengkapi suasana bahagia pagi hari ini. Kembali satu lagu kami hadirkan bersama D minor spesial untuk Anda semuanya. Timur sedang menambah tak jamu-jamu mata memandang aku namakan tiga cuita malam sinar matamu ke dalam jantung kalbu aku terpikat masuk perangkat oh apa daya asmara sudah melekat cuita siapakah gerangan tua cuita malam dari bulankah tua di
jati negara kita kan berpisah. Berilah nama, alamat serta besok lusa boleh kita jumpa. Ke dalam jantung kamu aku terpikat, masuk perangkap. Oh apa daya asmara sudah melengkar. Cuita siapakah gerangan tua? Cuita malam dari bulankah tua? Kereta kita tiba di jati negara kita kan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa boleh kita jumpa pula. Cuita Malam sebagai persembahan dari D minor untuk menemani Anda semuanya. Baik, untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada pembawa protokol acara. Terima kasih. Terima kasih Mas Noel, juga segenap keluarga besar dari D minor yang telah menghibur para tamu undangan sekalian. Mboten ngecali trapsilo wonten ngarsanipun para tamu sadharum. Ambo pilih dereng wonten laksito saking paran para ingkang pinici. Negi hagenipun keluarga geng Bopo Pancaradasa Saktono, Iwa Ibu Kristiana. Hagenipun badhe wisuda geng putra putrinipun Kusumenak Ayu Rindah Julius Buana Saktono SIP. Igeng pun jinatu kerami Kilan Rokomas Bagus Rama Agustian Sarjana Teknik. Putra Jalu turunipun saking panjenengan Bopo Mukhtar Jamal Almarhum, Iwa Ibu Nur Haidah saking laladan Kiasrawi Raya nomor sekawan kali RT kali RW 7 Kampung Cibodas Besar Cibodas Tangerang Banten. Dumateng keluarga ageng saking wedding organizer Mbak Ika Beauty nyadong dawuh sampun siap siaga napa dereng. Ambo pilih sampun siap siaga ingkang sampun inggih pun perwagani adicara wonten siang kalenggan punika nyadong berkah saking Gusti Kang Maha Mirah mugi pangajap nggenipun Bapa Pancarsa keluarga miwa Ibu Kristiana wiwitan dengan sarta pengasane samangke tansah ginanjaro kawilujengan saking Gusti Kang Maha Wikan
miliki dumateng Sirat Mojo pangeten sakarunipun katepen kagadang tatasna keluarga ingkang sarwa sarwi kelerasan negi keluarga ingkang sakinah keluarga ingkang mawadah keluarga ingkang warahmah kang tundonipun tetep tansah bagya mulya dunya dumugi telahan amin ya rabbal alamin. Apabilih mereka kulawasakan rantaman langgung rumbin wadhan ngarasanipun para tamu senedahan rumututin adicara wadhan siang kelinggahan punika tinar buka wiwaraning sasana langan suko jroning pangesti tansah sesanti mugi manggih kamulyan ingkang sejati. Windu Windrono Yone Remolo Jati mugi tansah pinayongan sing Gusti Yuwang Agung sedaya ing sami keparang rawuh wonten sing kalenggahan punika marotik ing tias ring marotikane ing satuhu kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil adzim amma ba'du. Wadan ngarsanipun para bini sepuh, sesepuh ingkang kula bekendhi sarta ingkang sinidan dening para pabrayan. Para tambu sinedahan kakung putri ingkang tansah winantu sagunge pakurmatan. Sumrambahipun dumateng para sutresna pamatri budaya adiluhung. Linangkung keluarga ageng saking Cibodas Besar Cibodas Tangerang Banten. Menapa dene keluarga ageng wonten ing tanah Jambiran sini sini Sragen. Ugi waradenipun sumrambah wonten ngarsanipun para tamu sadarung ingkang tansah winengku ing Karahayan. Apabila sasampunipun panjenengan sedaya telasan kula pinanggih kanthi wilujeng. Sumangga langkung rumiyin tansah nglurahaken asma dalam Allah Subhanahu wa taala. Awit nugraha ingkang sampun kaparingaken. Nugraha ingkang sampun kapidhedhaken. Kagrujugaken dumateng ngarsanipun para tamu sadarung duwin kula. Satemah saged hamba par swasana tentrem. Wonten ing pahargyan ingkang kawengku saking panjenengan Bapak Pancor Dasa Saktono. Ingkang badhe handhap panggihaken risang kinarya sekalian. Renaning Ayu Rindah Julius Buana Saktono. Sarjana Ilmu Politik. Kesempat jinatu kerami kenro kemas bagus Remak Agustian sarjana teknik. Putra turunipun saking panjenengan keluarga ageng Ibu Nur Haida. Saking telatah Cibodas Besar Cibodas Tangerang Banten. Iki pengajak Basuki Yuwono samudayanipun tumrapipun dumateng yang hambeku karso. Maliki donga kesainan tumrapipun dumateng Sirat Mojo pangenten kekalih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dhe para tamu mboten kejeli trap sila wonten ngarsanipun para tamu sadharma. Kula gumawantara mangadeg matur wonten jenggandika sekalian. Kinen minangka ngemban dawuh saking panjenengan Bapak Pancor Dasa Saktono. Hangurutaken urut rantamipun adicara ingkang samangke badhe lumaksana setunggal bapa sajuga.
lagi ati corang es pisang pambuko nuli kalau cengakan genti medali pun serat mojo pangkatan putri saking griyo palaraman tumuju wonten kursi kabagyan kadere akan romo miwah ibu lenggah wonten kursi kabagyan wonten siang kalenggan punika pamedol ing sekarang ing sakembaran ingkang semangki pun tindakan saking panjenengan Bapak Edi Suswanto ingkang ngemban kembar mayang sakembaran mangki Bapak Rudi Susanto sarjana teknik miwah Bapak Doni Susanto sarjana ekonomi magister manajemen laju tumuju palaramipun serat mojo pangeten kagum tumuju kakandi wonten ing griya pawiwahan ingkang semangki pun wonten agen adicara linangkung iki tasih lumampah sarta mekar ngrembaka wonten padegan gambiran sinis ragen nggih adicara lung panampen kebareng sulih saking keluarga ageng pangombyen pedharipun pangendikan Bapak Agus Purwoko jinajaran Bapak Renov miwah Bapak Doni Setiawan abenajeng ganti sulihipun saking nggih hamengku karsa minangka tagabeng sasmito hanampi pangandikan pasrahipun pangenten saribik nggih semengke wedharipun pangandikan Bapak Haji Simon Sastro Diarjo jinajaran piyangga kalih kanan kiringipun minangka kendali rampit Bapak Daru Sucondro miwah Bapak Eko Pohandoyo P panggih pun disang penyarga sekalian nggih semengke pun pratitesaken Ibu Pangadi Busono saking wedding organizer nggih Ika Beauty kerobongan gacar kucur miwah Bapak Timbang dahar kembul sarengan iki semengke pun pratesaken Ibu Pangadi Busono saking Ika Beauty ugi mangke kanthi gelor gemanti saking para kanca-kanca di minor hanyarengi kanthi adicara kerobongan menika dobro tamu saking panjenengan keluarga ageng kateng pisan ugi badhe ora wuh wonten siang kanegan punika jajar sumanding kalian sedaya mojo pangenten sakaryanipun bilih pangenten sakaryanipun badhe nyuwun tambang donga pangestu miyang rama miwah ibu kaprah winastan adat widi widono sungkem pangabekten foto kapisan nggih foto pangestu saking keluarga ageng pangombyong mangke kanthi kilur gumanti saking keluarga ageng hamparate disaken pamrentan kampar Luli, saking panjenengan Bapak Pancaradasa Saktono badhe manem Rama sung pambagi wilujeng awit karuan panjenengan sekalian. Bilih Bapak Pancar boten kuwi matur piyambak. Nyuwun sanjata pitulungan dumateng panjenengan pepundhen kula niki Bapak Haji Sugiyanto sarjana hukum jinajaran Bapak Deni Susanto ST miwah Bapak Roni Susanto SE. Santunipun busana sirat mojo pangenten sakaryanipun nuli katemben mangke kasusul kanthi foto pangeston enging angka kali saking keluarga ageng Bapak Pancaradasa Saktono mangke pungkasanipun adicara wonten sing kenggih pilih Rama miwah ibu angan disrat mojo pangeten kekalih jengkar saking papan panenggahan tumuju wonten sakadhepipun kori pekajengan tandha sung hormat kanduripun para tamu sedaya mekaten menggah urut rantampun adicara nggih samangke badhe lumaksana jurung pandonga mugi-mugi kalampahan kanthi wilujeng nir ing sambikala nuwun nuwun matur gonging panuwun. Saking para kanca-kanca pandhira swara sinigeg kangge nucap pinunggil kang merweng gawe.
Pertama seni dahin buatan ngejali terpsilo makatan urut rana bermuna ati coro watan siangkan legihan bagi kelampahan kanti belucing wibu tunggu pangestu dematang sadayangnya sambil keparang rawuh saking keluarga geng di minor kasmagiakan beberapa lapegu ke depan manggung setunggal lagun malih magi sakit purwoko Mas Noel dipersiapkan. Baik, terima kasih untuk waktu yang sementara dikembalikan kepada D minor untuk menemani para tamu kembali. Kali ini satu lagu kami persembahkan untuk Anda semuanya. Selamat menikmati. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai merapu, saat raga ini ingin berlaku, ku berharap jawaban segala sama hatiku dan biarkan God.
Akhirnya aku menemukanmu, sebuah tembang yang pernah dipopulerkan oleh Naf. Kali ini kami persembahkan bersama D minor untuk menemani Anda semuanya. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu semuanya yang telah hadir pagi hari ini dan bersiap menjadi saksi hari bahagia dari pengantin kita berdua, yaitu Rinda dan juga Rama. Baik, sementara kami kembalikan terlebih dahulu kepada pembawa protokol acara. Terima kasih. Terima kasih Mas Noel, juga segera dari D minor. Pangapunten ingkang ageng, bebilih sampun wonten laksita saking paran para ingkang pinici, bilih pangapunten putri genyong rasuk busana hangulas wadana sampun keparang purna, daya-daya adicara wonten siang kalenggahan enggal kawiwitan. Nganti adicara sepisan nggih pambuka ingkang rasuk agami Islam, semoga kula dherekaken maos umul kitab sesorengan ingkang rasuk agami sanes saged njembuhaken miturut kabeh dosan piyambak-piyambak. Mugi-mugi ing pangajab kesenian keberkahan karohmatan tumandu wonten karosanipun jiwa go saking keluarga ageng bapa pancor sak keluarga ridhoi wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Kanci adicara ing sajadipun tenengenang miyosipun serat mojo pangenten putri saking griya pastu muji wonten ing kursi dampar kencana ya kursi kabagyan kedherekaken rama miwah ibu wondene miyosipun serat mojo pangenten putri kadya Sekar Tejo kang hambar-hambar harum sumrebik wonten ing pasamuan. Kaprah tetesaken ibu pangati busono saking keluarga geng ikal beauty menoko juru pasipun serat mojo pangantin kekali hono kondo arum ngambar-ngambar ngebeki jroning pahargyan karana kaprabawan saking pangaribawanipun Serat Mojo pangenten putri sinten to nenggih retnaning Ayu Rinda Julius Buana Saktono inggeng bangkit baji hambangun jejodhoanipun sagedolana lumastari prapteng kaki-kaki miwah nini-nini semoga romo miwah ibu yang ngendi Serat Mojo pangenten putri lumebet dite lumebet wonten ing sasana pahargyan. Hamung sajuga kang cinipto sawiji kang kaesti meminta sih wilasaning nugraha Gusti kang Mahanasa. Mugiya bebrayan indra tansah tinuntuna mring marganing kautaman dados sejatining jodho ya jodho kang sejati donya dumugi telahan. Thank you.
rinenggo manis saruming pambuti sinurung lekaseng setia serta hana tepi ing reh tarmaning tombong ustinar buka wiraneng suko laneng ing suko sinanggi tingkat iyo hamba barhaneng madianing bebrayen pahargian genggawangku saking panjenengan bopo pancara dasa saktono miwa ibu Kristiana wadalah daneng gambiran sini sini serakin naliko samono pengenten putri wismicil saking sasono busono kakam dimanjing ing sasono kursi dambara kencono kadere akan keluarga geng saking bopo pancar ulu mampa kanti kebaing pangarah kanti kebaing pangarih bimbo tonggo pangestu dumateng sedaya ngesami keparang rawuh mugi ngepangajab Basuki wono samudaya ini pun tumrapi pun dumateng ingkang hamago karoso maligi dumateng serat mojo pangenten kekalih keplasing Gusti ingkang merobeng dumati pangapit minongko pralambito wanito panitising minangko pralambang yang kakung wondini gudek pralambitan yang anak menggagap laseng apa semon mugi jejoduan niro tansah lono lumastari prapteng kaki kaki miwah nini nini amin amin ya robbal alamin deborotamu ketinggal serat mojo pangenten putri sampun lembah kiambaan hanyarantu rawuh pun geganten eling nolo kiyo serat mojo pangenten kakung mekaten apabila adicara ingkang sepisan kadherekan romo mek ibu serat mojo pangenten putri kursi wonten ing dampar kencana laju wonten adicara sak candhaipun tindakena pambedoling sekar mayang sakembaran minangka jejaking pola krami dawuhipun risang pinargya sekalian iki samangke badhe hanidaken jejipan luhur menika tindakena asmo arum Bapak Dr. Edi Suswanto ingin ngemban kembar mayang sakembaran nenggih Bapak Rudi Susanto miwah Bapak Doni Susanto kesempatan yang lempah cengaripun Bapak Dr. Edi Suswanto hambedol sekar mayang sakembaran katio ayak-ayakan kang binarung kabiwaldo wonten siang kanenggahan nuwun matur gunging pan nuwun panjenengan asmo arum Bapak Dr. Edi Suswanto semoga katuran hangayai gati jejiban lur menika
sepisan malih katur dumateng Bapak Dr. Edi Suswanto, miwah Bapak Rudi Susanto, miwah Bapak Doni Susanto. Semoga hangayi jejiban luhur menika minangka jejangkeping palakrami ambedol sekar mayang sakembaran. Siapa yang kati, siapa yang diri panjenengan Bapak Dr. Edi Suswanto miwah enggang ngasto Rokomas Bagus Rudi Susanto, miwah Rokomas Bagus Doni Susanto. Kebanyakan pengarah miwah pengarih panjenengan Bapak Dr. Edi Siswanto nindakan jejibahan luhur menika abedol sekar mayang sekembaran. Ibu Ika, katuran binara, moga dipun pedet panjenengan boten napa-napa, langsung dipun pasrahaken dumateng kang ngasta kembar mayang, mangke tumuju wonten palaramipun selat mojo pangeten kakung. Moga tumuju wonten palaringipun serat mojo pangantin kagung nuli mangge nggih pangantin kagung Rekemas Bagus Rama Agustian Serjana Teknik sawe going diri mangge lumarapapken wonten ing lumebet wonten ing sasana pahargyan kadherekan saking panjenengan Bapak Dr. Edi Suswanto. Para tamu sedherhan botol ngincali trap silo wonten ngarsanipun para tamu sadharum resesi menika anamung ngampil kabudayan saking Karaton Surakarta Hadiningrat boten wonten ateges menapa-menapa anamung sepisan malih anamung ngampil kabudayan nggih nuwun matur gonging panuwun. Wes menten bebe nggih ketingal sampun tumuju wonten palampun serat mojo pangenten kagung niki Bapak Dr. Edi Suswanto. Dedeyo panjenengan Bapak Dr. Edi Suswanto hangaturi rawuhipun pangenten kagung lumebet wonten ing sasana pahargyan wonten siang kalenggahan punika mugi tansah manggih kawilujengan ing sak margi margi. Thank you.
aturan dumateng panjenengan Bapak Dr. Edi Suswanto dengan di rawuhipun Serat Mojo Pangenten Kakung lumebet wonten ing Sosono Adi dengan samangke pun wontenaken Adi Joro pasrah panampi dumateng paron-poron ing pinici asmo-asmo arum ingkang sampun kapatah Krida Dharma wonten dalemipun panjenengan Bapak Pancardasa Saktama siyaga ing ati sawega ing diri kersanipun kagem gebene wekdal mekaten. Dan ngarasane pun Gusti kang murbeng dumati panjenengan Bapa Dr. Andes Edi Suswanto nindakaken jejibahan luhur hanya regi rawuhipun Serat Mojo pangenten kakung wonten ing sasana pahargyan ingkang bangkit ngembat-ngembat watang yang bandat Galin Roro Ayu Rindah Julius Buana Saktor Ganti kebaeng ngoroso kabagian kemulian Bibuh dongo pengestu dumateng sedayang sami keparang rawuh Mugi-mugi tansah tinuntun omring margane kawontang Lumampahipun Bapak Dr. Andes Edi Suswanto sinegak sawetawis wonten sak tengah-tengahipun pahargyan pun wonten agen adicara linanggung nenggih pasrah panampi inggih samangke habadi hamedar pengantikan pasrah sulipun saking keluarga ageng Tangerang Banten nenggih asmo arum Bapak Agus Purwoko nanti yang akan menyampaikan salam kebahagiaan dari keluarga besar Tangerang Asmo Arum Bapak Agus Purwoko Tagapeng Sasmito manggih dhewe katampi saking panjenengan sulipun saking keluarga ageng Hamku Karoso nggih Bapak Haji Simin Sastro Diharjo jengaripun Bapak Agus Purwoko jinejeren Bapak Renov miwa Bapak Doni Setiawan oke jengaripun Bapak Haji Simin Sastro Diharjo jinejeren Bapak Ndaru Sucondro miwa Bapak Eko Puhandoyo kasepati lempah dumateng asmo-asmo arum inggih ngayahi gati pekdal pangandikan kula caosaken sawetahipun sumangga nuwun matur gumeng panuwun. Yang pertama saya mohon izin untuk Ananda Rama Agustian serta Ibu Nur Haidah dengan keluarga, karena saya akan menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan kebiasaan yang ada di kampung ini. Katenterman Karahayon, berkah saking Gusti ingkang Maha Mirah, siang menika lumuntur dumateng kita sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Panjenenganipun para pinisepuh, para sesepuh, para tamu ingkang saestu luhuring budi, nyuwun palilah panjenengan sami awit jejibahan ingkang kadhawuhaken dumateng kula kinen hamasrahaken calon temanten kagung. Saderengipun kula matur sumangga kita ngaturaken puji panuwun syukur dumateng Gusti ingkang Maha Mirah ingkang siang menika sampun kepareng ngelempakaken kita sedaya
wontening swasana sukobingah nenggih awit pahargyan temanten ing siang menika. Ingkang kula bektosi Bapak Haji Simin Sastro Diharjo, mongko sulih sariro saking Bapak Pancardoso Saktono sakeluarga. Ing siang menika panjenengan kadawuhan supados nampi calon temanten kagung. Ingkang sepisan kula matur bilih rombongan calon temanten kagung saking Jakarta ngantos dumugi ing papan menika sedaya manggih ing kawilujengan lan keselamatan. Ingkang kaping kalih panjenenganipun Ibu Nur Haidah ngaturaken salam taklim dumateng Bapak Pancardoso Saksono sakukuban pilih ing siang menika anak jaleripun inggih menika anak Mas Rama Agustian kepareng badhe kapasrahaken. Mila siang menika kula pasrahaken anak Mas Rama Agustian supados kepareng kadhaupaken kalian anak ayu Rindah Julius Buana Saktono putra putri saking panjenenganipun Bapak Pancardoso Saksono dalasan Ibu Kristiana. Samukawisipun namung kula borongaken upo rampe sedayanipun wobilih sampun kapasrahaken mila mekaten kula pasrahaken sepisan malih calon temanten kagung supados saged winisuda miturut adat lupiyo ingkang lumampah wontening kampung Gambiran. Sedayanipun Ibu Nur Haidah sak keluarga namung derek punapa ingkang rinancang wontening papan menika. Kula nglenggono kirang pinter ngerakit basa mila mekaten kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Mekaten atur kula pitungkasih ngatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kanthi kepeng pangarep-arep pangantikan pasrah panganten kagung ing sampun kawedharaken Bapak Agus Purwoko diyayu katampi sulihipun saking Hamaku Karso lumantar pedharipun Bapak Haji Simin Sastro Tiharjo. Pangantikan kula haturaken sawetahipun. Semoga Bapak nuwun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu mu'ala asrafil amjai wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abdu wa rasulullah. Hamma ba'du. Ngasanipun sesepuh pinisepuh kasepuan ingkang tansah kula pundi-pundi. Ngasanipun Bapak Ibu tamu undangan ingkang tansah kinurmatan langkung-langkung Bapak Agus Purwoko binangga sulih basa saking keluarga ageng Ibu Nur Habiyah ingkang tansah kula hormati sedaya ingkang sampun kepalenggah wonten pahargyan ing ari kalenggang puniki ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala kinten tansah kula hormati. Nggih kepareng ing brikula semelok atur sapertawis saperlu nuhoni panyuwun saking Bapak Pancar Doso Saktono sekalian kepareng nampi pangandikan pasrah saking keluarga ageng kadang pisan saking Jakarta makaten. Namun saderengipun kula lajengaken matur ngambali atur semoga sarang-sarang tansah ngunjuk rasa syukur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit kula panjenengan sami tansah pinaringan hidayah inayahipun ingkang arupi kawelujengan katentreman kesehatan. Langkung-langkung siang puniki tansah dipun keparengaken makempal silaturahmi
wonten pahargyan ing ari kalenggang menika kangge kebaing raos bingah langulanggung tansah cinaketing kawilujengan. Amin. Nggih sepindah wonten mriki atur salam taklim saking Bapak Agus Purwoko minggahipun para pangayomjong kula tampi mugi saged mahanani dumateng Bapak Pancar sekalian ing ugi kosok wangsulipun salam taklim saking Bapak Pancar sekalian ugi kunjuk dumateng Bapak Agus minggahipun para pangayomjong kanthi wasilah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep atus lajengipun mbok bilih penganten saringbit sampun keparengipun Mas Pancar sekalian sampun nindakaken ijab miturut satatang agami kalau kirang tabuh wolu sedayanipun tansah mangih rayu sing selamat. Pramila wonten mriki sidat mojo kekalih sampun samekta ing gati. Pramila pangandikan pasrah saking Bapak Agus sekalian kula tampi kanthi bingah. Ingkang salajengipun keparingipun Mas Pancar sekalian badhe kawisuda miturut satataning adicara ingkang tasih lumampah wonten Kampung Gambiran. Pramila dumateng Bapak Agus minggahipun para pangayomjong kasuwun pinarenggah wonten papan ingkang sampun kacawisaken ugi saperlu nderek asung pamuji mugi bu, mugi wisudanipun napa dening panggihipun Sri Atmojo kalih tancah manggih rayu rayu wilujengan tosa lajeng-lajengipun ugi atus salajengipun mbok bilih kanthi pisowanipun Sri Atmojo kakung saking papan palerman kakanten ubo rampe majemuan jangkep ugi kula tampi mugi sakit mahanani dumateng Bapak Pancar sekalian anggenipun mengkugati sageta karana ubo rampe majemuan kula wau sageta hangenteng-ngentengi Bapak Pancar anggenipun mengkugati mekaten dumateng sesepuh pinisepuh ingkang tansah dihormati atur salajengipun mbok bilih mekaten atur saking Bapak Pancar sekalian kula ingkang kepareng aturaken saestu atur kula mboten suprana dhateng para tamu sedayanipun mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten saagengipun. Mekaten akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gamblong wiceng pengantikan panampi pasrah kekali sulih kekali keluarga sampun ngaturaken wicaring gondo babarang setio pramila tumabaing gati adicara linangkung dawa panggihipun risang binargya sekalian biwaldo cantuka kang munya ing wari kapratetesaken Ibu Pangadi Busono saking Ika Beauty. Bapak Pancar sekalian ibu monggo nyaket kalian kang putra pangenten putri. Pun disang penyorgio sekalian ganti adat witi widono ingin prasojo barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Selamat menempuh hidup yang berbahagia buat kedua mempelai Rindah Julius Buana Saktono dengan Rama Agustian. Tak ada yang lebih indah dalam hidup ini daripada membangun keluarga yang baru bersama orang yang kita cintai. Semoga kehidupan pernikahanmu selalu dihiasi dengan kebahagiaan selama-lamanya.
cinta yang sesungguhnya bukanlah mencari kesempurnaan, tetapi melengkapi satu dengan yang lain adalah cara terbaik untuk saling mencintai. Pernikahan bukanlah sebuah tujuan. Pernikahan adalah perjalanan panjang yang akan kau nikmati dengan pasanganmu. Banyak yang bisa memutuskan pernikahan, namun tak semua bisa mempertahankan. Maka berjuanglah engkau Mbak Rindah Julius dengan Mas Rama Agustian dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pangitan serimbit, terus menggasi ati coro pagi, tiada katambi sinegepan sindur kang awarni kulo klopo. Engge ngemusuraos wani marang bebener, wedi marang kanistan, kaderekan lenggah wonten ing kursi dampar kencono, yo kursi kabagyan. Kepercayaan adalah salah satu kunci kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Percayalah bahwa ia adalah pilihanmu. Pernikahan juga adalah janji suci kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jalani dengan bahagia dan janganlah engkau nodai sedikitpun. Komitmen, kesabaran, dan kesetiaan menjadi tiga bahan yang perlu dipupuk dalam pernikahan. Maka jangan berhenti untuk merawat, karena bunga itu akan menemanimu setiap hari dan merekah setiap waktu. Jangan jadikan orang yang kau persunting sebagai pasangan, namun jadikanlah juga ia sebagai sahabat hidup yang sejati, dunia dan akhirat. Selamat menempuh hidup yang berbahagia. Buat Mbak Rindah Julius Buana Saktono dan Rokomas Rama Agustian. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sampun mungkasi adicara panggih jerat mojo pengantin sekaranipun kapratetesaken Ibu Pangadi Busono yo juru pasipun jerat mojo pengantin kekalih Ika Biyuti. Dupuro tamu ngelajikan adicara rumuntut sacandaipun tindakinam pilih saking ingin hamanggu karso ugi saking Rama Miwah Ibu Srat Maja pangenten sakaranipun badhe nyuwun wimbuh donga pangestu miyang Rama Miwah Ibu ingkang kaprah winastan adat sungkem pangabektenipun Srat Maja pangenten kekalih ewa semanten ingkang kepareng hamapek kadang sinorowedi saking griya Palareman tumuju wonten ing jajar sumanding kalian Srat Maja pangenten kekalih nenggih Bapak Roni Susanto sarjana ekonomi, miwah Mbak Devita Kardi Lestari ahli matia. Dimohon tengayai gatwi jejibahan luhur menika hamapak kadang sinorweti ingkang tasih wonten griya Palareman. Dumateng panjenengan asma arum Bapak Roni Susanto sarjana ekonomi
Iwa Mbak Ayu Devita Kardi Lestari Ahli Madya Hangayi Gati Jijiban Luhur Menikam Cegaripun Boboroni Susanto Iwa Ibu Devita Kardi Lestari Katyu Nitih Terto Kancono Candrani.